menceritakan hubungan seksual atau hubungan badan kepada rekan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-qaidatu thaminatu, kaidah yang ke-8. Apa kaidahnya? Tahrimu ifsya'i ma baina zawjaini mimma yattasilu bil mu'asharati. Haram menyebarkan sesuatu yang terjadi antara suami istri terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan mu'asharah atau hubungan pasutri. At-tafasilu, rinciannya. Ini adalah lanjutan dari kaidah ke-6 dan kaidah ke-7 yang diupload tadi malam. Rawa meriwayatkan Muslimun, siapa? Imam Muslim. An Abi Sa'idin Al-Khudri, melalui jalurnya sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna min syarrin nasi, sesungguhnya seburuk-buruknya manusia, indallahi, di sisi Allah, manzilatan, posisinya, derajatnya, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, ar-rajulu, adapun lelaki, yufdi ilal mar'ati, yang ia bersetubuh dengan istrinya, watufdi ilaihi, dan sang istri bersetubuh dengan suaminya, thumma yansyuru sirraha, kemudian sang suami menyebarkan rahasia istrinya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, wallahu a'lam. Tanpa disadari, kadang lelaki saking enaknya menceritakan keluarganya, ia bercerita tentang hubungan badannya bersama sang istri kepada rekan yang ada di sekelilingnya. Ini adalah kekacauan, keburukan. Dan suami yang sedemikian ini termasuk manusia yang mendapatkan derajat yang buruk kelak di sisi Allah. Karena ia telah menceritakan hubungan badannya bersama istrinya. Begitu juga jika ada istri yang ia bercerita tentang hubungan badannya kepada temannya, ini juga keburukan, jangan dilakukan, hukumnya haram. Suami yang menyayangi istrinya, ia tidak akan berbicara tentang aib istrinya. Istri yang menyayangi suaminya, ia pun juga tidak akan menceritakan aib suaminya. Apalagi urusan ranjang, urusan seksual. Jangan, jangan kalian lakukan.